Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong peran Badan Informasi Geospasial atau BIG dalam menghasilkan peta tematik. Ditemui saat melakukan kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke kantor BIG di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, anggota Komisi 7 DPR RI, Haini Relawati Rini, mendorong penerbitan peta oleh BIG dapat lebih eksplisit, seperti penerbitan peta tematik pasca tambang dan peta tata ruang kawasan pantai dan sungai. Haini berharap produk yang dihasilkan BIG dapat menjadi rekomendasi bagi BUMN yang bergerak di bidang industri tambang dalam melakukan reklamasi pasca tambang. Oleh karena itu, banyak hal yang kami inginkan, termasuk di dalamnya adalah kami mengusulkan agar peta-peta tematik ini bisa diterbitkan melalui BIG, bukan lagi di sektor-sektor, di antaranya yang berada di dalam kemitraan dengan Komisi 7. Lebih lanjut, Haini mengapresiasi BIG dalam menerbitkan pemetaan dengan skala 6 digit di belakang koma, karena dinilai dapat mendukung dokumen-dokumen pertanahan, sehingga dapat membantu penyelesaian masalah sengketa tanah di Indonesia. Presiden di dalam instruksinya sudah ada rencana-rencana strategi, tetapi kalau produknya masih menjadi keluaran yang sangat mendasar, belum ada tematiknya yang diperdalam, maka tentu apa yang diinstruksikan oleh Presiden ini menjadi kurang terespon dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto juga melakukan peninjauan lapangan untuk melihat hasil pemetaan wilayah Indonesia oleh BIG. Dari Provinsi Jawa Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan.